Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan channel Ide Kreatif. Di tangan saya ini sudah ada lampu ya. Ini lampu biasa, yaitu lampu LED 20 watt ya teman, dengan tegangan 220 volt. Pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan membuat sebuah ide kreatif ya, atau sebuah inspirasi. Jadi saya akan memodifikasi fittingan lampu ini menjadi fittingan yang sangat canggih ya teman. Nah, yaitu membuat lampu ini menjadi nyala otomatis teman. Nah, jika malam menyala, kemudian jika siang itu akan mati sendiri teman. Oke, bagaimana caranya? Simak videonya sampai selesai. Sebelum lanjut, tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi ya dengan channel Ide Kreatif. Oke, untuk alat dan bahannya kita siapkan ya. Nah, di sini kita hanya membutuhkan 3 komponen saja teman. Nah, yang pertama ini teman, SCR Vir 3D. Kemudian kita siapkan resistor. Nah, ini resistornya 1 mega ya teman. Kemudian yang terakhir adalah kita siapkan sensor cahaya atau sensor LDR. Oke, dengan 3 komponen ini saja, ini akan menjadi lampu kita nyala otomatis ya teman. Oke, langsung saja ya kita buat untuk rakitannya. Langsung saja ya kita rakit untuk alatnya. Oke, pertama kita pasang untuk resistornya. Nah, untuk resistornya ini bisa bolak-balik teman. Untuk resistornya kita pasang pada pin yang di tengah, kemudian di samping ya teman. Seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk sensor cahayanya, nah kita pasang di pin samping dan sampingnya teman. Oke, pasang. Untuk rangkaiannya cukup seperti ini saja teman, simple sekali ya teman. Oke, kita potong, kita rapikan. Nah, seperti ini teman. Selanjutnya untuk fittingannya seperti ini, kita ambil. Nah, dan colokannya teman, kita lihat. Nah, kita potong sebelah seperti ini teman, kemudian kita ambil yang dari fittingan seperti ini, ini kita sambung pada pin yang di samping teman. Nah, yang dari lampu ya, yang dari fittingan kita lihat. Nah, kita sambung ke arah kiri di sini, pin di kiri ya teman. Nah, oke, di sini kita pasang. Nah, seperti ini. Kemudian arah dari colokan, nah ini dari colokan PLN teman. Nah, kita pasang di pin yang tengah. Kalian ingat-ingat ya. Nah, seperti ini teman. Karena ini hanya contoh teman-teman, nah, saya pasang di luar saja ya, agar untuk komponennya ini terlihat teman. Nah, seperti ini saja ya. Nah, kalian bisa memasangnya di dalam fittingan seperti ini ya. Nah, kalian sembunyikan. Kemudian untuk sensor cahayanya, kalian buatkan lubang di sini. Nah, oke. Langsung saja ya, kita praktekkan apakah alat yang kita buat ini berhasil. Dan ingat, jika kalian sudah colokan, nah ini jangan dipegang teman. Ini nyetrum dan sangat berbahaya. Oke, langsung saja ya, kita praktekkan. Oke, pertama kita siapkan lampu ya. Nah, ini lampu PLN teman, 220 volt ya, 20 watt. Oke, kita pasang.
Kemudian kita siapkan untuk colokannya atau stop kontak. Nah, ini ibarat siang hari teman-teman, karena terang ya. Nah, kita colokan. Seharusnya kalau terang seperti ini mati teman-teman. Oke, kita coba tes ya. 1, 2, 3. Nah, mati teman-teman. Kemudian kita coba, kita tutup untuk sensor cahayanya. Nah, lihat, menyala teman-teman. Kita buka, nah, mati. Kita tutup, nyala teman-teman. Oke, saya akan tutup ya jendelanya karena saya buat ini pada siang hari. Untuk lampunya tidak berkedip ya. Ini hanya efek dari kameranya saja, kurang bagus teman-teman. Saya coba ya. Oke, saya coba, saya senter ya untuk sensor cahayanya. Nah, lihat, mati teman-teman. Nyala, mati, nyala. Oke, mantap sekali ya. Oke, kita tes sekali lagi ya. Nah, coba saya tutup total teman-teman. Kita lihat, menyala teman-teman. Kita buka, ibarat siang hari, mati. Oke teman-teman, mantap sekali ya untuk ide kreatif kali ini. Kalian bisa memasangnya di teras rumah ya. Nah, sehingga untuk teras rumah kalian, ini akan menyala otomatis jika kalian pergi keluar kota ataupun rekreasi bersama keluarga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya ide kreatif atau tips sederhana yang bisa saya bagikan ke kalian. Jika kalian suka dengan video-video dari ide kreatif, kalian bisa bantu saya dengan cara tekan tombol like yang ada di bawah. Dan juga tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan di video-video saya terbaru dan terupdate lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.